Halo guys, selamat malam guys. Ini ada parade Parade Lampion yang dilaksanakan KBIT Permata Hati. Coba kalau kita saksikan tuh ada beberapa deretan adik-adik sama ustadahnya kayak, sama bundanya, sama orang tuanya yang lagi asik untuk mengikuti pawai. Rame banget guys. Ini anak-anak lagi asik untuk ikut pawai sama apa orang tua, bunda, sama ustadzah semuanya. Kalau kalian perhatikan di sini bawaannya itu, coba kalau jelaskan, banyak lampion-lampion yang unik-unik, yang aneh-aneh, yang menginspirasi untuk teman-teman dalam rangka untuk menyambut tahun baru. Jadi ya, tuh ada yang membawa lampion yang apa ini? Tuh ada yang lampionnya kayak bola, ada yang lampionnya bola tapi sama hiasi lampu-lampu guys ya. Banyak sekali kan. Ini DKIT Permata Hati Sumberjo guys. Tuh, kalau yang ini ada yang bentuknya kayak butterfly, ada bintang lagi, sama ada beberapa karakter-karakter lucu yang dibawa teman-teman anak-anak. Coba perhatikan. Tuh adik-adiknya saking semangatnya gak terasa, mungkin ini sudah jauh yang perjalanannya tadi ya guys ya. Tuh ada lampionnya yang bentuknya kayak apa ini. Ada yang bentuk ikan, tuh lucu ya, ada yang bentuk ikan, ada yang bentuk pesawat, ada yang bentuk apa lagi ini. Ini masih deretan yang berapa deh. Tuh bundanya juga membawa lampion yang lumayan besar guys. Alhamdulillah untuk setiap tahun TK IT Permata Hati Sumberjo selalu bisa melaksanakan yang namanya kegiatan untuk anak didiknya ya. Tahun kemarin mungkin gara-gara itu ya, ada corona mungkin di pending, tapi untuk sebelumnya juga biasa melaksanakan untuk pawai seperti ini guys. Tuh. Gak tahu kira-kira ada berapa ini ya yang ikuti yang namanya pawai ini guys. Tuh. Ada ustadzahnya, ada ibundanya yang selalu siap untuk mengantarkan putra putrinya. Ada yang gak kuat kemudian sepeda motor guys. Senang banget ini guys kalau kita perhatikan ya. Tuh adanya, oh, tuh ada bapaknya juga yang ikuti. Tuh. Ikuti. Mbak Rin. Ini belum selesai guys, masih ada beberapa teman-teman. Masih ada beberapa bunda sama ayahnya juga. Udah habis ini kayaknya ya. Udah sekian dulu guys ya. Semoga acaranya lancar untuk malam hari ini ya. Mau nyambut tahun baru Islam. Bye bye. Assalamualaikum.